yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda akan sikit sebanyak situasi yang berlaku pada hari ini, yaitu berkaitan tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, la taqumu sa'atu hatta yakthural alharju. Nabi kata tak akan berlakunya kiamat sehinggalah berlakunya ataupun banyaknya berlaku alharju. Apakah makna alharju? Ha ra jim. Harju itu apa? Sahabat bertanya. Jawab Nabi, alharju itu adalah al-qatlu al-qatlu. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa makna al-qatlu al-qatlu? Pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Dia bukan lagi bersifat sekali sekala, berapa tahun sekali baru berlaku. Ia berlaku secara hari demi hari. Ataupun data yang dikeluarkan baru-baru ini, setiap 10 minit nyawa anak-anak Palestin kurang lebih dah 2 3 berapa orang meninggal itu. Jadi dia bukan lagi hari-hari lagi dah. Setiap jam, setiap minit nyawa akan hilang dek kerana bukannya COVID, virus, kuman atau apa-apa, tapi kerana dibunuh. Ini Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun bertanya. Sebab mungkin pada ketika itu dalam jagaan Nabi, suasana ini tak dapat dibayang. Apa waktu tu pemerintah, pemimpin tak buat kerja ke apa sampai kena bunuh belaka ni? Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, manusia-manusia yang saling berbunuh-bunuh tak mengira hari dah ni. Orang rehat, orang tidur tengah malam pun dibom, diletupkan ni. Dia orang ni tak fikir ke apa? Ha, itu. Kalau tuan-tuan ikuti sirah Ibnu Hisham, orang Arab ataupun orang dulu, walaupun berperang, dia ada SOP. Dia perang dia siang. Arab ni perang dia perang siang, malam dia tak kacau. Ada waktu-waktu kes-kes terpencil ada juga. Tapi kalau ikutkan, dia perang siang, office hour lah, senang faham. Ini tak peduli. Orang tengah tidur malam ke hospital tempat awam ke, dia bubuh semacam. Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, dia orang ni tak boleh fikir ke apa ni? Kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu latanza'u uqulu ahlu zalika zamanun wa yakhlafu lahu haba'un minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak-puak manusia ketika itu otak mereka seperti dicabut. Otak mereka seolah dicabut, dan pada waktu itu mereka lah manusia yang paling tak guna kalau hidup pun. Hidup menyusah ke orang panggil, ya. Dalam dihalau di sana sini, hidup dalam satu tempat membunuh, menzalimi orang pula. Maka orang-orang itu, kata Nabi, seolah-olah mereka itu dicabut otak mereka. Kita ni macam mana pun, kadang bengang geram macam mana pun, kita ada belas ihsan. Lagi-lagi duduk di Selangor, Darul Ihsan pula, lagi kena ada ihsan. Yang ni dia tak peduli anak ke orang yang tak ada kaitan pun, bukan lawan dia, bukan pihak ataupun orang yang, maknanya orang yang bukan dalam game lah sebenarnya. Apa benda ni, orang tak terlibat pun kau bunuh, tak ada ini apa? Itu Nabi sebut, dia orang ini seolah-olah dicabut otak mereka. Lalu bukan setakat itu, Nabi sebut di hujung hadis, kata Nabi, yahsibu aksaruhum annahum ala syai'in waliasu ala syai'in. Mereka ini pula berjuang dalam keadaan macam orang tak ada otak, dan perjuangan mereka itu mereka sendiri mengaku, kata mereka, yang kami buat ini atas kebenaran, yang kami buat ini betul, kami ada hak yang kami nak tuntut. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Lama dah Nabi dah sebut benda-benda ini akan berlaku. Dan tak cukup setakat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan satu keadaan yang jauh lebih sadis lagi adalah, kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi la tazhabu dunya hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadri al-qatilu fi ma qatal. Nabi kata, demi jiwaku di tangan Allah. Nabi kalau cakap macam tu, maknanya ayat berikutnya merupakan suatu penegasan. Ini serius. Korang kena dengar betul-betul ni aku nak bagi tahu ini. Apa? Nabi kata, demi jiwaku di tangan Allah, tidak akan datang kepada manusia melainkan
akan ada manusia di suatu masa nanti, si pembunuh pun tak tahu kenapa dia membunuh. Walal maqtulu fima qutila. Yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Ya, pasal bunuh aku. Yang membunuh aku pun tak tahu. Aku dapat arahan. Barangkalilah kalau dia boleh jawab, aku hanya menurut arahan saja. Jadi aku bunuh lah. Ingat, Nabi sebut, Nabi kata apa? Yang membunuh tu nanti adalah orang yang tak tahu apa sebab dia membunuh. Barangkali dia pun tak ikuti sejarah. Yang dia tahu, dia bunuh je lah. Barangkali ikut adalah reward-reward tertentu dia dapat. Pelepasan cukai mungkin, gaji dinaikkan mungkin, bonus apa dapat. Manalah nak tahu. Jadi dia bunuh je lah tanpa dia tahu kenapa dia bunuh. Dan lebih menyayat hati lagi, yang dibunuh pun tak tahu kenapa aku dibunuh. Kenapa aku terlibat sama? Aku budak sekolah. Aku bayi lagi. Masih dalam perut ibunda aku lagi. Kenapa aku dibom? Maka benda ini, hadis ni panjang lagi. Cukuplah saya nak bagi gambaran bahawa apa yang sedang berlaku ini ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sayangkan umat dan Nabi yang tak pernah membiarkan umatnya dalam keadaan tertanya-tanya. Biar tahu jangan keliru. Macam itulah tagline dari lebih kurang. Cuma tuan-tuan semua, satu benda yang saya nak highlightkan juga adalah, dikala kita sedih dan hiba dari kejauhan hanya geram saja ini, maka satu benda yang boleh pujuk hati kita sikit adalah apa? Rupa-rupanya mereka yang terlibat dengan suasana yang berlaku ketika ini ada fadilatnya. Tetap ada fadilat. Sungguh pun ya, kita kata keadaan yang kita sendiri pun tak mampu nak bayangkan macam mana keadaan ni. Tapi rupanya ada kelebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ummati ummatun marhumah laisa alaiha azabun fil akhirah. Nabi kata sesungguhnya umatku, Nabi kata umat aku marhumah. Apa makna marhumah? Dikasihi. Itu kita kan orang meninggalkan almarhum, kalau perempuan almarhumah. Jadi moga-moga dia dikasihi Allah. Jadi Nabi kata umat Nabi ni, kita semua ini, Nabi kata umat aku adalah umat yang dikasihi Allah. Ini bukan overclaim, self claim, ini memang Nabi yang claim. Yang Nabi pun wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bukan sedak-sedak nak mengaku syok sendiri, ini semua wahyu dari Allah. Apa Nabi kata? Setengah puak kan dia mengaku dia kesayangan Tuhan. Mengaku kesayangan Tuhan. Ini memang Nabi sebut. Kita adalah umat yang dikasihi Allah. Dan Nabi minta pada Allah, moga-moga umatku nanti tidak diazab di akhirat. Tapi kalau keh-keh berat sangat nanti, itu cerita lainlah, dia kena jugalah. Walau di hujung tak syirikkan Allah bagai-bagai apa, hujung dapatlah masuk syurga. Tetapi majoriti Nabi minta agar terlepas dari azab akhirat. Cuma azabuha fid dunya. Cuma azab di dunia, umatku yang mulia terpaksa lalui. Apakah azab itu? Tiga. Tiga bentuk azab. Pertama, al-fitan. Apa makna al-fitan? Fitnah. Maknanya tuan-tuan ni, walau orang masjid, orang surau, semayang siang malam, dahi bertanda sekalipun, kuat sujud, kuat semayang, kuat derma apa sekalipun, tetapi fitnah adalah benda yang kita tak dapat lari. Tuan-tuan kena ingat kan? Fitnah. Sama ada difitnah ataupun menjadi mangsa fitnah. Itu tak dapat lari. Itu azab dunia yang Nabi bahasakan. Yang kedua adalah wazalazil. Apa makna zalazil? Gempa bumi. Maknanya umat aku akhirat nanti, aku minta pada Allah azab akhirat dijauhkan. Tapi azab dunia dia tak dapat lari. Pertama fitnah. Kalau dia terlepas fitnah sekalipun, dia akan kena juga gempa bumi, gegaran. Dia tak dapat lari. Dia tak dapat lari. Dan yang ketiga, wal qatlu, dibunuh. Itu kemuliaan. Dia bukan kata ini satu penghinaan, tanda Tuhan tak pandang kita, adakah Tuhan tak memberi ihsannya kepada orang Palestin? Tidak. Ini satu kemuliaan. Cuma ini yang disebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini memberikan kita satu
satu gambaran bahawa orang Islam ini hidupnya berjuang, meninggalnya mulia. Kok mana sekalipun pasti dia akan ada kebaikannya yang tersendiri. Cuma dalam suasana sekarang ini, maka muncullah cakap-cakap di kalangan kita, siapakah yang akan muncul menjadi apa savior, penyelamat ini semua keadaan yang sangat sangat membimbangkan ini. Maka timbullah macam-macam cakap, termasuklah orang banyak mengingatkan kembali akan hadis akan munculnya mujaddid, pembaharu, reformis. Ha, yang akan, walaupun kalimah ini popular sekitar tahun 1998 dulu, tapi ianya sebenarnya bersifat malar segar. Dia sentiasa, bagi kita orang Islam dah lama istilah ini. Kan, kita pun sikit sebanyak, Yang Mahbubat Perdana Menteri kita ni pun banyak juga bahasa-bahasa kita dapat belajar baru semua ni kan, istilah ataupun kalimah yang sebenarnya Melayu dah lama pakai, kita baru dengar. Elok kita belajar sesuatu. Reformis ataupun mujaddid ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lama sebut. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innallaha yab'asu li hadzihil ummah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan untuk umat ini setiap 100 tahun, ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Kata Nabi, Allah akan mengutuskan setiap 100 tahun. 100 tahun tu pada permulaan 100 ke pada penghujung 100? Ke tengah-tengah 100? 50 tu ke? Ha, ini kita bincang, jangan ke mana-mana kan. Jadi Nabi sebut di setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan seorang mujaddid yang akan memperbaharui agama ini daripada segala bentuk penyimpangan. Ha, itu sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut mujaddid atau reformis ataupun seorang yang akan membawa atau dia itu sendiri pembaharu atau yang akan membawa pembaharuan dalam agama ini, itu apakah ciri-cirinya, apakah contoh-contoh sosok tubuh yang pernah disebut dalam kitab-kitab ulama-ulama dahulu yang pernah muncul dalam ratusan tahun yang sebelum-sebelum ini, semuanya kita ada rujukan dia untuk kita bentangkan pada malam ini. Cuma orang kaitkan mujaddid 2024 itu kerana genaplah 100 tahun kejatuhan kerajaan Turki Utsmaniyah, atau lebih tepat lagi 3 Mac 1924. Ini merupakan sejarah hitam orang Islam kita, khususnya orang beriman, kerana dahulunya kerajaan Turki Utsmaniyah yang memayungi sarwa jagat dunia ini atau dunia Islam hingga ke alam Melayu kita kurang lebih dalam 600 tahun, berpusat di Turki sampailah ke Balkan Eropah, ataupun dia slogan paling terkenal sekali, di mana ada laungan azan di situlah tanah air kami. Ha, dia pun ada versi Mat Kilau dia juga ada, tapi kerajaan Turki Utsmaniyah ni dia punya ayat dia gitu, di mana ada laungan azan di situlah tanah air kami. Oh, itu walau bagaimanapun perancangan licik Yahudi akhirnya semua ataupun kegemilangan kerajaan Turki Utsmaniyah ini akhirnya hancur, bermula dengan Yahudi Dunama yang memeluk Islam. Dia jadi musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Konon-konon masuk Islam, tapi rupanya dia buat satu pergerakan ataupun dia buat satu gerak perancangan untuk nak menghancurkan kerajaan. Sebab dia tahu kerajaan Turki Utsmaniyah ni hebat dan kuat, tak akan mampu nak dilawan secara luaran. Akhirnya dia menyusup masuk dan dihancurkan. Sebab itu dalam sejarah tuan-tuan, kita orang Melayu khususnya, musuh-musuh yang bersifat berhadapan ni insya-Allah lah boleh dengan silat apa mandi minyak malam-malam apa kuntau silambam semua ada, saya ingat boleh tuan-tuan ni. Boleh ngecekak lah apa. Kadang orang cuit sikit, oh dia buka bunga dah. Baru daftar yuran pagi tadi. Tapi kita orang Melayu paling kalah dengan musuh dalam selimut. Memang itu memang terbukti pun. Kita paling kalah musuh dalam selimut.
yang duduk bersama-sama dengan kita menghirup udara yang sama, itu yang paling payah sekali nak lawan. Sebab barangkali dia datang masjid sama dengan kita, barangkali dia duduk-duduk bersama dengan kita, tapi jauh di sudut hati dia perancangan jahat. Dan benda ini bukan satu yang asing. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ketika ada masalah isu yang ditimbulkan oleh puak-puak Yahudi, tak kiralah Yahudi Bani Qainuqa ke Bani Nadir ke, yang menjadi orang tengahnya orang Islam, Abdullah bin Ubay, kan? Ketika Nabi arahkan Bani Qainuqa untuk mereka itu dihalau sebab cari pasal, kan, pecah perjanjian. Yahudi memang berdulu macam tu, perjanjian harap buat lah, dia akan break the rule lah, break the agreement, kan? Kacau perempuan Muslim masuk dalam pasar, dia pergi selak kain, lepas tu sampai jadi bergaduh, bila bergaduh sampai berbunuh-bunuh. Nabi kata apa, macam ni mana boleh, ini dah pecah perjanjian, Nabi halau. Puak-puak Yahudi ni pula utuskan Abdullah bin Ubay, siapa? Orang Islam, munafik, untuk pergi berunding dengan Nabi. Ya Rasul, ya, halau orang lah. Dia orang tu dulu masa kami berperang, kan, Aus dan Khazraj tu kan berperang lama. Puak-puak Yahudi tu yang banyak tolong kami, supply senjata semua, tolong kami bagi dana semua. Boleh bincanglah ya Rasul. Dia sebenarnya dia orang ni macam tu. Dia takkan jadi orang pihak yang melawan, dia akan jadi orang yang di balik tabir, tapi akhirnya yang beroleh untung dia. Tapi yang kita geramnya, yang jadi datang bincang tu orang Islam sendiri. Banyak tuan-tuan. Lepas tu Bani Nadir cari pasal, cubaan nak bunuh Nabi, kan, dia bawa batu besar. Nabi nak lalu, dia nak tolak batu tu daripada atas. Mari malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, ada batu orang nak tolak, nak jatuh atas kepalamu ya Rasul. You turn balik lah. Nabi dapat tahu, SB ya. Nabi pun ada SB. SB Nabi malaikat lah. Nabi you turn balik, dan Nabi keluar ke arahan, semua Bani Nadir dihalau keluar. Datang lagi ya Allah, ya Rasul, kerja halau orang ni. Takkan bagilah. Dia juga sahabat orang Islam. Lepas tu kisah yang lagi menyayat hati lagi, bila ialah di Turki kan ada gerakan golongan tua dengan gerakan Turki muda yang bergaduh antara tu, dan akhirnya muncullah nama-nama yang jadi tokoh-tokoh Mustafa Kemal Ataturk apa semua ni, yang jadi rosak daripada dalam, yang merosak daripada luar. Sharif Hussein, ini bukan membawang, tercatat dalam sejarah, Sharif Hussein menjadi alat pada British untuk nak merosakkan. Dia tahu dia kalau Islam ni Arab-Arab bersatu, pasti dia orang akan kalah. Jadi macam mana nak mengalahkan dia orang secara mudah? Pecah-pecahkan mereka, lantik mereka untuk menjadi king. Tu akhirnya jadi kingdom, king tu. Dan menganggap Turki Utsmaniyah itu sebagai penjajah. Korang ni rugi, negara banyak hasil minyak ada tapi kena salur pergi Turki Utsmaniyah. Rugi pergi Turki buat apa? Korang takbirlah sendiri korang. Ah, nampak dia perang saraf. Maka akhirnya dia orang menuntut semua, antaranya Sharif Hussein lah. Akhirnya janji-janji dia akan naik jadi raja lah bagai semua, sampai akhirnya kejatuhan Turki Utsmaniyah ni, dan dia sendiri mula nak menuntut pada British. Dulu kata janji nak angkat aku jadi raja, boleh kita pergi lantik engkau pertabalan dekat Cyprus. Pergi Cyprus apa pun tak ada, tergadai macam tu je tanah, dapat ke penjajah habis sudah. Tuan-tuan, cukuplah sejarah ni. Yang paling menyayat hati sekali, Sultan Abdul Hamid II. Ada satu surat yang kalau kita baca ni, kita dapat rasai betapa hari ni kita melau-laungkan integriti, kejujuran apa semua. Di beliaulah yang sangat-sangat yang kita kagumi sekali. Dalam satu surat ketika hari di mana, maknanya dah di penghujung-hujung dah, dia tahu dah sebab Mustafa Kemal Ataturk masa tu nak mengurangkan kuasa apa tu khilafah ketika itu, dia kata apa, saya berhenti menjadi khalifah kerana penindasan dan ancaman oleh Turki muda. Dan kumpulan ini, dia kata, bertegah untuk ugut saya untuk meluluskan penubuhan negara Yahudi di Palestin. Saya menolak, ini Sultan Abdul Hamid II kata, saya tolak cadangan ini. Dan mereka akhirnya tawarkan saya 150 juta keping emas British. Tuan-tuan ingat, dia sogok dengan duit. Dia cerita bab duit. Dia orang kan pegang ekonomi. Dia sogok dengan duit. Dia kata, saya tolak
duit tersebut, dan saya katakan saya takkan bersetuju dengan kamu semua walaupun anda tawarkan saya bukan setakat 150 juta emas British tapi semua emas yang ada dalam dunia. Dia kata, oh ini orang ada iman je yang boleh cakap macam ni. Dia kata semua emas yang ada, bukan yang British ada saja, yang British ada pun bukan dia punya pun, dia korek negara orang yang dia jajah semua. Emas satu dunia ini pun kalau dihidangkan pada aku untuk nak meluluskan British itu menjadi milik penjajah, maka aku sesekali takkan gadaikan. Dan ada lagi lah sambungan yang dia sebut, yang mana surat ini merupakan surat yang sangat membuatkan kita rasa sebak sekali dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan, kita bagi laluan pada azan isyak terlebih dahulu dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini insyaAllah. Allahu Akbar. Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung tajuk kita malam ini, siapakah Mujadid 2024. Dan saya mohon izinlah pihak surau untuk saya menyambung sikit lagi bicara saya pada malam ini insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, tadi kita ada menyebutkan kisah sedih menyayat hati yang berlaku dalam sejarah kita umat Islam, iaitu kejatuhan Turki Uthmaniyah, yang banyak faktor lah, faktor luaran punya, faktor dalaman pun ada. Tetapi ayat hujung dalam surat tersebut
Kata Sultan Abdul Hamid II, saya berdoa kepada Allah, saya takkan menerima untuk menubuhkan negara baru di bumi Palestin di atas negara Utsmaniyah dan masyarakat Islam. Itulah dia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang, apa yang berlaku pada ketika ini adalah satu yang banyak iktibar untuk kita umat di generasi pada hari ini untuk kita renungkan bersama. Cuma berbalik kembali kepada topik utama kita, iaitu tentang siapakah reformis ataupun siapakah mujadid 2024. Maknanya kalau ikutkan tahun 1924 dan 2024, maka genaplah 100 tahun. Menjadilah tanda tanya, timbullah teori-teori, tekaan-tekaan mengatakan barangkali agaknya dialah reformis kita. Ada yang mengatakan Presiden Turki itu adalah mujadid. Ada yang mengatakan ulama-ulama tertentu merupakan mujadid. Dan ada juga yang kurang faham, adakah mujadid itu mesti seorang ulama? Adakah seorang mujadid itu dia mesti seorang pemimpin? Atau dalam masa yang sama, dia berkebolehan? Ulama pun dia, atau dia juga seorang yang ulama dan umara, dua-dua dia? Ha, itu. Maka kita akan rungkaikan bersama. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita bacakan tadi, iaitu kata Nabi, sungguhnya Allah akan mengutuskan untuk umat ini setiap 100 tahun akan ada golongan yang akan yujadidu, akan menjadi pembaharu kepada agama ini. Maksudnya apa? Baik. Para ulama menyebutkan maksud at-tajdid ataupun reformis itu adalah seseorang yang akan mengembalikan manusia dari sudut fiqah, iman, amal dan dakwah dengan nafas baharu, pendirian dan akidah yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma pendekatan, approach, metodologinya itu lebih segar dengan zaman ataupun tempoh ataupun masa yang waktu masa tersebut setiap 100 tahun. Sebab kalau tengok dari sudut kajian-kajian barat sekalipun, kata mereka, ilmu akan berkembang setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun akan ada ilmu, perkembangan ilmu itu dia akan makin lama makin, dia makin advance lah. Ha, sebab itu, kalau tengok di universiti-universiti pun ada setengah kos-kos yang dah tak ada lagi dah. Dia, sebab dia seiring zaman. Maka Islam yang bersifat dynamic, ataupun senantiasa memberikan yang terbaik pada umatnya ini pun tidak ketinggalan. Kata para ulama juga, lafaz man, tadi ada orang tanya, dia kata kalau kata mujadid ni dia mesti orang Arab ke, dia orang Melayu, orang Jawa ke, orang mana, ataupun adakah dia bersifat dia seorang saja mujadid, ataupun dia mewakili kumpulan dia, ataupun mujadid itu bersifat kumpulan. Kalau kita lihat huraian para ulama ini memang sedap. Antaranya kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kata Imam Ibn Hajar, tidak semestinya setiap 100 tahun itu akan muncul seorang sahaja reformis. Dalam tempoh 100 tahun itu, kata Imam Ibn Hajar, berkemungkinan lebih dari seorang maupun dua orang tokoh reformis akan muncul. Dan tidak dibatasi Melayu, Arab atau bangsa apa sekalipun. Itu. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, hadis yang kita bacakan tadi, dia merangkumi orang yang kata mujadid ini, dia punya ciri-ciri dia, termasuklah dia melaksanakan fardu kifayah, dan dia juga orang yang melaksanakan amanah-amanah ilmu yang saban hari ditinggalkan. Itu. Kata Imam Az-Zahabi juga, lafaz man, tadi kan dalam hadis tu kita ada baca yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Innallaha yab'atsu li hadzal umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin main, man. Man tu maknanya sesiapa. Jadi sesiapa itu merujuk pada siapa? Iaitu kumpulan. Kata Imam Az-Zahabi, mujadid itu dia akan datang secara kumpulan. Wallahu a'lam. Dalam bentuk NGO, dalam bentuk parti, dalam bentuk apa jualah nama-nama kumpulan, yang penting mesejnya adalah mereka itu merupakan mujadid.
Ha, ingat tu. Jadi kita berlepas dirilah terhadap perbincangan yang terlalu banyak. Macam kami dulu belajar agama, belajar sekolah agama sampai ke universiti pun, ini yang kami pening. Pasal semua pendapat ulama tu kami kena hafal. Jadi sampai ada kawan ni sembang-sembang orang kampung lah. Sampai ada kawan kata, "Kenapalah ulama ni seorang cukup lah cakap. Kami mengapai pendek sikit. Ini sampai 10, 11, 12 orang mengapai. Pendapat semua kami kena hafal." Pensyarah bagi soalan senang. Contohlah kan, contoh. Setiap 100 tahun akan muncul mujaddid. Sila bahaskan. Soalan ringkas. Ha? Tapi nak jawab 5 muka surat kadang tu. Ini bukan meluah perasaan, mengimbau kenangan. Takkan nak throwback tak boleh. Kan? Dia macam ni tuan-tuan. Ya? Mari kita tengok pula. Tadi kita lihat dari umum. Perbahasan para ulama tak terhenti setakat situ. Nabi sebut akan diutuskan setiap 100 tahun mujaddid. Okey, selesai. Kepada umat. Umat mana? Umat mana? Of course lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat mana lagi dah? Nabi tak akhir pun Nabi kita. Umat yang macam mana? Kata ulama dua jenis umat. Pertama, dia panggil ummatul da'wah. Yang kedua, ummatul ijabah. Apa maksudnya? Apa makna ummatul da'wah? Ummatul da'wah ni adalah golongan manusia yang belum menerima da'wah itu secara sempurna. Mungkin yang duduk di pedalaman kampung-kampung yang tak dapat apa ni apa siaran luar ke apa dia. Ada orang pun tak tahu, oh ada Nabi rupanya, kami akan hidup semua pokok contoh. Dan pendapat kedua, dan kita pun tak nafilah nenek moyang kita dulu pun sebelum disuluh dengan hidayah Islam, kita dahulu pun pelbagai bentuk ritual lah. Ada yang dalam bacaan saya ni, dulu agama sebelum Islam, dia sebut apa? Tantrayana Shakta. Yang banyak dianut oleh raja-raja Nusantara dulu. Dia dulu ada 5 kewajipan. Ni nenek moyang dulu-dulu punya cerita. Dia panggil apa? Dia ada 5 kewajipan. Madya, Mudra, Mamsa, Maituna, Matsya. Madya ni mabuk. Duduk dalam bulatan dan bermabuk-mabuk. Lepas itu kita sampai anak cucu hari ni pun, tak ada apa-apa, mesti akan duduk bulatan. Oh, tak tahu kenapa, memang otomatik akan duduk membulat. Arab jarang jadi macam tu. Dia akan otomatik no, duduk mulat, elok. Malam Jumaat letak air Yasin tengah-tengah ni kan. Dia duduk membulat. Tak tahu kenapa. Dia otomatik nenek moyang dulu pun duduk mulat semua kan. Tapi dulu tak macam Yasin lah. Dulu bermabuk-mabuk, madya. Ada yang tanya, ustaz habis Profesor Madya? Ada kaitan kot, tak tahu. Wallahualam lah. Ini saya baca ni fakta. Nak bincang boleh. Yang kedua dia panggil mudra. Mudra ni berjoget sampai pingsan. Joget sampai pingsan. Lepas tu jangan pelik anak cucu duduk joget lambak lagi. Ada. Yang ketiga dia sebut matsya. Matsya ni ikan. Adalah penjelasan dia. Yang keempat mamsa. Mamsa makan. Nenek moyang dulu dia ada ritual dia. Dia ada makan. Lepas tu kita pun kalau apa-apa dia makan tu mesti ada. Ceramah lah biarlah tajuk kiamat. Tajuk nak hancur apa pun makan mesti ada. Cubalah tak ada makan. Dia punya cakap 7 keturunan. Surau mana? Surau yang ceramah panjang tak ada makan tu. Itu dia cop surau. Dan yang kelima, maituna. Hubungan laki-laki perempuan tak mengira laki bini siapa, hantam sama saja. Ini dulu punya cerita. Lalu akhirnya datanglah para ulama-ulama Wali Songo, apa ni, Sunan Bonang lah apa datang untuk membawa apa ni message Islam, dakwah kepada Nusantara kita lah. Itu dan banyak lagi. Jadi itu dipanggil ummatul dakwah. Kata ulama yang kedua, mujaddid itu dia akan datang bawa perubahan pada akan datang bawa pembaharuan itu pada siapa? Ummatul ijabah. Apa makna ummatul ijabah? Ni kita semua yang sedia Islam tapi dia punya Islam itu dia tak maintain lah. Dia subuh dia bertakwa, zuhur dia mengarut sikit, dia petang dia mampu sikit, malam dia insah balik. Dia macam tu lah. Pagi-pagi dia program agama, tengah hari dia merapu, malam dia insah balik lah. Sebab mana tahu kot dia tidur dan terus tidur dan ditidurkan. Jadi dia insah je di situ. Jadi kita ni, jadi para ulama antaranya Allahumma salli Muhammad, Imam Ibn Hajar,
merumuskan, kata beliau, aku lebih berpendapat bahawa mujadid itu akan datang kepada golongan ummatul ijabah kita ni. Maknanya yang sudah memahami Islam tu apa tanggungjawab. Cuma hidup mereka pada ketika itu dalam keadaan yang kelangkabut lah, huhara. Bukan tak ada agamawan pendakwah, jajak merapu sekejap jadi apa jadi ni. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kadang ada juga orang cakap, ustaz, rancangan program agama banyak sekarang, ustaz-ustaz makin banyak dengan pelbagai penampilan yang menyanyi, yang berpantun, yang bersyair. Orang merapu banyak juga, yang rasuah ada juga. Apa cer, what the story dia tu. Gini bang, kita nak cerita, abang pula. dia begini ceritanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kata Allah Ta'ala, sebacalah sebahagian ayat. Allah Ta'ala sebut, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ صَدَقَ azim. Allah Ta'ala berfirman, dan ada dalam kalangan umat manusia yang mereka ini telah diberikan kitab, diberikan kepada mereka panduan way of life. Dah bagi dah kitabnya. Tak cukup kitab, si penerang kitab pun datang, nabi-nabi pun datang dah. Namun fatala alaihimul amad, setelah lama mereka tak dengar ingatan Al-Quran, kitab semua, tak dengar ceramah, tak dengar nasihat, hadis-hadis sudah lama tak dibacakan, tak diperingatkan, majlis ugama ataupun majlis-majlis zikir-zikir sudah tak dianjurkan lagi. Apa jadi? Allah sebut, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Allah sebut cause and effect. Disebabkan, maka jadilah. Disebabkan kalian ini ditinggalkan tanpa pedoman, ataupun kalian yang meninggalkan, tak nak datang majlis ilmu ke apa sekalipun, akhirnya Allah sebut kalian jadi. Yang sebut ni yang mencipta kita. Seorang pereka cipta kereta, dia akan tahu weaknesses, kelemahan kereta tu, dia tahu punya. Maka Allah tahu kelemahan manusia ni apa. Dia tak boleh jauh dari kitab dia, tak boleh jauh dari Quran, tak boleh jauh dari hadis, tak boleh jauh daripada ilmu. Nanti jadi apa? Hati mereka menjadi keras. Surah Al-Hadid ayat 16. Apa makna hati menjadi keras? Panjang dibahaskan Imam Al-Ghazali. Salah satunya, dia tak suka dan dia mula membenci kepada ahli ilmu. Apa jua yang berunsur ilmu, dia akan anggap merimaskan, membosankan dan menyusahkan. Haram, haram, semua haram. Dosa, dosa, neraka, neraka. Bila nak maju? Dia macam tu. Ceramah, 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 ceramah. Dia boring. Dia macam tu. Maka kita berdoa lah pada Allah agar kita ni jadilah di kalangan para pencinta-pencinta ilmu dan para ilmuan-ilmuan. Saya cak ayam lah ni, ulama-ulama lain lah. Kan? Cuma kita tengok sikit ya, kita jenguk sikit apa ulasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam menghurai ataupun dalam memberikan pandangan beliau, siapakah mujaddid di sepanjang ratusan tahun sebelum ini. Jadi daripada situ, bukanlah kata nak agak, tapi sekurang-kurangnya kita dapatlah satu indikator lah, dapat kayu pengukur. Macam tu dia punya potongan seorang mujaddid. Pasal saya ingat kalau tak bagi ciri-ciri ni kan, takut sendiri rasa pula. Jadid ni aku ni, aku ni jadid aku pasal ni. Kan? Aku jumpa kawan di kedai kopi, sihat bang? Sihat, alhamdulillah. Engkau kan? Alhamdulillah. Aku ni, aku sebenarnya mujaddid ni. Aku malas nak cakap kan, aku riak pula. Kan? Kau kena cium tangan aku ni, kau cium tangan. Cium tangan sampai siku. Dia tak boleh, nanti dia masuk air. Jadi kita kena bagi tahu berdasar, yang cakap dia bukan saya. Saya nakal ya, saya memindahkan ilmu daripada ulama-ulama. Kata Imam Ibn Hajar dalam Al-Tibi, dia kata apa tau? Dia kata sama ada 100 tahun tu awal 100 ataupun hujung 100 boleh jadi. Maknanya tahun 2024 sehingga berapa? 100 tahun selepas 2024 apa? Jam. Apa?
2100 macam itulah, senang kan, la ilaha illallah. Aduh, saya sebab ambil matematik tambahan, jadi saya matematik ni saya tak berapa ni sangat. Mula orang akan bincang, jadi dia akan muncul betul-betul. Lagi-lagi pula dia tengok sejarah, dah 3 Mac 3 Mac 20, kita tunggu nanti tengok. Dah tak ada kerja ke apa, lepas tu tunggu. Tak payah dia awal 100 ke, nak genap sikit lagi, nak genap 100 ke, itu kata para ulama, benda itu tidak menjadi perbahasan. Dia akan muncul di antara itu, sebab dalam hadis pun tidak spesifik. Itu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar dalam At-Tibi, kata beliau dengan menyatakan mujaddid terawal sekali yang pertama ialah Sayyiduna Umar Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu an. Ini Umar Abdul Aziz yang juga atau mendapat julukan sebagai Khulafaur Rashidin yang kelima. Walaupun sebelumnya pun ada lagi khalifah-khalifah yang lain, tetapi corak pemerintahan, pembaharuan-pembaharuan yang dia buat, usaha-usahanya itu sangat mirip dengan ciri seorang mujaddid. Dan dia punya perjuangan hidup dia, akhir hayatnya pun dalam keadaan yang sangat menyayat hati, walaupun tempoh pemerintahan pentadbirannya tak lama, tetapi dia punya kesan daripada pemerintah. Ini itu ciri-cirilah mujaddid. Dia pembaharu, ingat, bukan bermakna dia membawa agama baru, tidak, tetapi dia seolah-olah, kalau orang pergi servis kereta, alignment daripada kepincangan pahaman agama yang menyimpang, dia tarik balik agar lurus balik, macam tu. Yang kedua, mujaddid yang kedua adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Saya sebut sikit tadi, Sayyidina Umar, yang mana meninggal pada tahun 101 Hijrah. Nampak perkiraan dia tu. Kemudian kata Imam Ibn Hajar lagi, yang kedua adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada 204 Hijrah. Nampak dia punya tu? Tempohnya kan? Dan ya, saya tak ulah lakuk ya, setiap tokoh-tokoh ni sekadar menyebut nama, dan sebab ada yang lagi penting yang akan saya sebut selepas ini. Yang ketiganya Ibnu Suraij, yang meninggal pada tahun 306 Hijrah. Nampak? Saya bacakan yang 100, yang 200, yang 300. Mujaddid yang seterusnya, yang kelima Al-Baqilani, yang meninggal pada 403 Hijrah. Yang mana nama-nama saya sebut ni, tuan-tuan buat kerja sekolah lah, balik tengoklah apa ni sejarah hidup dia, perjuangan dia, sumbangan dia nanti tuan-tuan. Yang seterusnya, yang keenam, mujaddid kurun keenam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali kan, Hujjatul Islam, yang meninggal pada 505 Hijrah. Mujaddid yang seterusnya adalah Ar-Razi, meninggal pada 606 Hijrah. Setakat yang saya dapat ini saja. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat, nama-nama orang soleh, ulama-ulama ini, mereka ini memiliki banyak, sedikit sebanyaklah orang kata, persamaan antara mereka. Cuma dalam saya duduk buat sikit homework pasal tajuk ini, ada juga orang yang agak sinis lah, dia cakap, dia kata, Syekh enter ni tak percaya ke dengan satu hadis yang Nabi sebut, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Nabi kata, ni Nabi sebut, tidak akan datang kepada kamu satu zaman yang mana zaman akan datang lebih teruk pada sebelum. Jadi faham tak? Yang sebut Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Nabi kata, tak akan datang satu zaman di mana zaman akan datang orang-orangnya, maksudnya orang-orangnya, lebih teruk daripada orang sebelum. Jadi mujaddid apa? Mujaddid apa teruk daripada orang sebelum? Maknanya hanya hebat orang dulu-dulu je lah. Glory of the past je lah. Dulu-dulu je lah. Akan datang tak ada yang hebat-hebatnya. Orang macam ni tak payahlah nak tumbuk bergaduh tuan-tuan. Dia pun baca hadis. Yang eloknya kita pesan pada dia, belajar hadis ni jangan sekadar buka YouTube dan TikTok saja. Dia belajar ni kena betul-betul, kata Imam Syafi'i, tuluz zaman. Kena spend masa yang banyak. Kalau setakat duduk antara maghrib isyak pun bersilang kaki dah lenguh, dah bengkok, dah dalam hati dah ada niat, taubat aku tak mari dah lepas ni, mari lah menjadikan mu apa pun tak kira.
Mbaya dia, dia ilmu ni dia kena macam tu sikit. Kami dulu duduk syekh-syekh kami dulu, saya dulu kadang ada cuti musim panas ke apa, kami pergilah bertalaqi ilmu di luar bilik darjah lah orang panggil, kelas-kelas di pondok-pondok di Mesir dulu. Kadang syekh kami ni contoh macam Pen kan, ada sahabat saya tu, Pen tu dia macam ni agaknya dia boring kot. Dia boring, cakap Arab lawak tak ada, punchline tak ada, apa tak ada, dia pun dia main macam tu. Syekh tu dia bahas tentang adab seorang penuntut ilmu setengah jam gara-gara budak tu main pen. Akhirnya kami semua simpan pen terus. Oh, simpan pen terus. Pasal budak yang main pen tu bukanlah depan sangat. So kedua ketiga nampak. Oh, kami yang duduk belakang simpan tu kan dia nampak habis. Ya. Pakai tak baliklah kita malam ni nanti. Jadi dia bukan mudah lah ya. Jadi ilmu ni kena masa yang panjang. Jangan sekali dua dengar balik perasaan ulama. Itu bahaya. Apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sebut dalam, jadi maknanya jangan habis cakap itu. Ada hadis yang lain yang melengkapi. Sebab itu tu Haji Makno lagi lah banyak tentang hadis-hadis fitan ataupun halaqah punya episod-episod tuan-tuan kan. Dia macam puzzle, puzzle. Dia macam jigsaw puzzle kan. Kita baca tu mungkin satu bahagian, satu juzuk daripada satu gambaran yang penuh. Dia jangan satu tu je. Oh, ada lagi gambaran yang kita belum nampak. Dalam hadis yang lain, Nabi ada sebut, sentiasa dalam kalangan umat aku akan berdiri atas kebenaran. Dan ada orang yang akan mengkhianati mereka, sampailah datang kemenangan dari Allah. Artinya apa? Sampailah datang kemenangan dari Allah, akan datang is the bright future. Masa depan yang cerah tu ada. Jangan bersikap pesimis, habislah kita semua nampak kaya musuh Islam jajah, habislah, biarlah. Tunggu Imam Mahdi lah datang. Tak boleh tuan, Imam Mahdi ni pun satu hal agak, ramai agak mengaku Imam Mahdi ni, payah tu. Aduh. Baik, muslimin muslimat sekalian. Baik, kita tengok. Para alim ulama secara sepakatnya merumuskan sekurang-kurangnya seorang mujaddid itu dia ada tiga ciri utama pada dia, sekurang-kurangnya banyak, ataupun dalam bahasa kita dia kata tiga medan tajdid dia panggil. Pertama, dia punya sifat dia adalah dia akan mengembalikan ajaran agama seperti mana yang asal dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Dia akan bawa balik seperti mana yang Nabi ajar. Barangkali kita pun tak nafilah, pahaman hari ini pun banyak. Dah berpecah-pecah, berpecah-pecah pula. Lepas tu pula hari ini, dalam bahasa mudah lah, mufti-mufti jalanan pun banyak. Belagak macam seorang alim. Emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning tu emas. Dalam tandas surah Al-Ikhlas pun ada emas. Ataupun yang kuning-kuning lah ada. Tapi dia bukan emas lah tuan ya. Dia bukan emas. Dia ketulan lain tuan-tuan. Maksud saya, tuan-tuan jangan lihat asal serban, kopiah, janggut, berpenampilan ni. Ini ulama' ni. Melompat minum air lebihan dia tak habis minum tu. Selawat kan. Sabar, relax. Nanti bahaya tuan-tuan, nanti jadi macam-macam. Yang kedua adalah dia seorang yang akan melawan segala bentuk bid'ah. Maknanya segala bentuk penyelewengan yang asal-asal Nabi ajar dah dia ubah habis dan macam-macam lagi. Macam di Selangor ni memang juara lah ajaran sesat. Banyak ajaran sesat Selangor ni, itu muncul satu golongan. Saya ni, yalah, saya pun ucap terima kasih lah pihak media yang mengenengahkan nama-nama kami, menyampaikan ilmu pada masyarakat. Bila dikenali orang, maka sikit sebanyak jadi sasaran juga. Sasaran apa? Untuk nak test ilmu, untuk nak test macam-macam. Ni ustaz yang TV tu kan? Okey, nak tanya sikit kan? Apa kaitan ustaz TV dengan nak tanya soalan? Tak apalah. Okey ustaz, nak tanya sikit kan? Macam-macam. Kadang soalan-soalan yang dia tu sendiri bahaya tau sebenarnya. Syirik. Soalan-soalan yang kurapat apa. Macam itu. Ada seorang tu dia kata, orang Islam sekarang ni banyak syirik dia kata. Pula. Pasal? Bukannya semayang sembah Tuhan dia kata. Banyak sekarang semayang sembah jam. Menyembah jam dia kata. Dia kata kalau betul sembah Allah, tak payahlah ikut waktu. Subuh. Mayanglah kau apa pun.
Apa Allah ni memang ada timeline ke, ada dia punya office hour ke apa, tutup kedai ke apa? Mayang lah asal nak mayang apa? 6, 7, 8 mayang je lah. Jadi kalian terlalu menyembah waktu, ini semua syirik, dia kata. Oh, kita pula syirik. Dan banyak lagi tuan-tuan, orang yang, maaf lah, kalau kita ni ilmu kalau tak cukup, kita sendiri pun boleh teracun tu. Dia kalau mi racun tak apa, ini teracun dengan cakap dia macam hujung-hujung ada tu bahaya tu. Maka di sinilah agaknya keperluan yang Allah Ta'ala dah tahu dah, mujadid mesti berperanan pada ketika itu. Dan yang ketiga, iaitu dia akan memberikan hukum-hukum baru kepada perkara-perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hukum-hukum fiqh kontemporari. Apakah hukum membuat stiker dalam WhatsApp? Tentu ada WhatsApp kan? WhatsApp. Ada kan kita ada stiker, stiker terbaik cenggini. Kan? Pakai muka saya. Contoh kan. Saya buat macam ni. Sebenarnya saya buat gambar ni, ustaz, ambil gambar sini ustaz. Saya buat macam ni. Sebenarnya ayat saya atau niat saya la ilaha illallah. Tapi dia crop gambar saya masuk dalam WhatsApp, takkan bini seorang je. Ini bukan mujadid, ni mujahat. Mujahat. Jahat. Pitnah. Saya tak pernah cakap itu. Kalau lah WhatsApp tu sampai ke bini aku, aku cari kau. Jadi apa hukum buat stiker macam tu? Benda tu ada zaman Nabi? Tak ada. Jadi mujadid ini peranan dia adalah untuk memberikan fatwa berasaskan ilmu yang hak, ilmu yang benar lah, yang mana tak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mungkin. Itulah dia punya spek, apa dia punya spek dah, scope, job scope dia sedikit sebanyak untuk kita fahami bersama. Sebab itu kita pun berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini tidak menjadi mangsa kepada puak-puak pembohong, puak-puak penipu yang ada di sekitar kita. Inilah perjuangan para ulama-ulama dulu yang kita pun tak nafikan. Kata para alim ulama juga, seorang mujaddid ni juga dia seorang yang berkeluasan ilmu, merangkumi ilmu apa? Ilmu fiqh, mufassir. Mufassir ni apa ni? Menafsir Al-Quran, tafsir Quran. Muhaddis, dia juga seorang yang pakar dalam hadis. Atau dia juga, ni kena faham. Sebab baru ni ada orang kata, ustaz, saya rasa mujaddid kita Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Empat mata. Ini Abu Ubaidah saya ingat. Ketua Brigade Al-Qassam kita ni, dia kok agak mujaddidnya. Maka bila saya tengok ulasan para ulama, tidak mustahil. Kerana kata para ulama juga, seorang mujaddid juga dia alimu bil harbi. Mahir dalam peperangan dan selok belok dalam menumpaskan musuh dan berkeberanian. Walaupun keliling kelalang dia jadi macam-macam dah, dia punya statement kenyataan macam tak ada benda. Tunggu, kalian jangan gembira lagi ya. Jadi boleh jadi ini semua ulasan para ulama berdasarkan hadis. Dia juga seorang yang sangat berkemahiran dalam bab-bab peperangan, aspek peperangan. Dia tuan-tuan tak tahulah ni terpulang tuan nak bayangkan siapa. Saya malam ni bukan nak bawa nak cuba, kita nak bagi tu dia punya ciri-ciri agar sendiri jangan mengakulah, itu satunya. Dan kita berdoa kepada Allah agar, ataupun mana tahu hasil asuhan kita di rumah, di pondok kecil kita itu akan lahir mujaddid, mana tahu, ataupun menjadi warasatul anbiya, ulama-ulama hebat lahir pada rumah tuan-tuan, siapa sangka. Kan, doa kepada Allah, amin ya rabbal alamin, insyaallah ya. Baik, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa di akhir zaman ini fitnah yang sangat dahsyat juga adalah apabila manusia itu dalam keadaan kekeliruan memilih guru. Maknanya bila dia sampai satu tahap dia pun tak tahu ustaz, saya pun tak tahu lah saya nak berustazkan siapa. Nak menuntut ilmu dengan siapa lagi dah. Maksudnya apa? Kan Ibnu Jauzi sebut agama itu adalah ilmu.
maka engkau kena tengok daripada siapa kau mengambil ilmu itu. Maknanya, daripada ilmu yang betul, kau akan menjalani kehidupan beragama dengan betul. Baik, itu dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan berkaitan tentang golongan yang, maknanya kalau tuan-tuan nak menuntut ilmu, nak belajar dengan dia, ataupun disebabkan kita sebut pasal mujaddid ni kan, sama ada dua. Kalaupun dia seorang ulama ataupun dia seorang umara. Ulama, dia sebenarnya ulama dan umara ni asasnya sama. Kedua-duanya pemimpin. Umara dia memimpin pentadbiran, ada SOP, ada peringkat kan, pembantu ada apa dan rakyat semua. Ulama juga pemimpin. Dia memimpin ilmu agar masyarakat dapat satu kepahaman yang betul. Dia memimpin juga. Nah itu. Jadi mujaddid ni dia ulama ke umara ustaz? Tak apalah tuan-tuan, yang paling penting sekali kita kena tahu ciri-ciri yang betul seorang yang kita nak, kalaupun nak duduk belajar menuntut ilmu daripada dia dan sebagainya. Ini dia punya yang saya nak kongsikan ya, iaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal hari ini pun isu berkait tentang kita nak memilih ulama-ulama yang mana satu lah ustaz. Saya dengar ceramah dia bagus, tapi kat ujung tu dia maki orang lah ustaz. Dia maki orang. Serbannya besar. Jadi saya pun, ini ke mujaddid? Ha, contohlah kalau fikir sampai ke mujaddid tu, ini dia ke? Macam inilah tuan-tuan. Nabi pernah sebut, la tajlisu inda kulli alimin wa la tajlisu illa inda alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Nabi kata engkau jangan duduk dalam satu majlis ilmu atau jangan berguru kecuali guru tersebut dia boleh membawa engkau daripada lima perkara kepada lima perkara. Maka dia guru yang betul. Bolehlah nak berguru dengan dia. Siapakah gerangannya? Kata Nabi SAW, engkau pilihlah guru yang dia boleh membawamu minasyaki ilal yakin. Daripada syak kepada yakin. Dulu kita was-was, ragu-ragu. Hukum itu sama ada haram ke halal ke makruh ke apa. Tapi sejak dengar penerangan dia, oh clear. Oh faham dah. Ah, maka eloklah nak berguru dengan dia. Tapi asalnya faham, tapi sejak dengar penerangan dia balik jadi confused. Jadi boleh ke tak boleh? Dan kita pun tanya dia, jadi ustaz, jadi sebenarnya boleh ke? Terpulang. Terpulang pula dah. Macam ni payah. Yang kedua, wa minal kibri ila tawadhu. Ustaz yang tuan-tuan nak berguru dengan dia atau ustazah ke mana-mana asatizah, dia ni membawa tuan-tuan daripada takabur kepada tawaduk. Maksudnya tuan-tuan ni sikit-sikit kot ada ada X sikit kan, ada pelagak sikit apa kan. Kalau semang orang tu dia lain tuan, tahu kot kita bahasa orang-orang belagak ni dia lain sikit bunyi kan. Dia asalnya orang kampung kan, cakap orang putih pun kita tahu dia bukan lepas pun. Tapi jak-jak ni sikit banyak so kan. So which is so dengan which is banyak sungguh. Yang lain tak putih pun. Tapi saya taklah cakap so dengan which is tu lambang belagak. Dah. Tapi kawan sendiri takkan tak kenal. Tapi sejak-sejak dia dengar ceramah ustaz tu, balik tawaduk lah. Semang sikit-sikit. Subhanallah. Masya Allah. Iya. La hawla wa la quwata illa billah al-azim. Subhan rabbil a'la wa bihamdih. Subhan rabbil azim wa bihamdih. Oh, sampai ayat rukuk sujud baca habis. Sami Allah liman hamidah. Oh, tawaduk sungguh. Tapi kalau asal dia tawaduk, balik daripada kuliah, belagak. Jumpa di kawan kedai makan, kedai lampu warna-warni, kedai tom yam tu lah. Ji, daripada mana? Dari syurga. Itu tanda-tanda tu. Maknanya ustaz tu something wrong. Apa benda lah ustaz ni ajar? Sampai apa satu sungguh belagak semua ni? Tak payahlah belajar dengan ustaz. Memang tak ada harapan jadi mujaddid dah jadi ya, tak edit dah. Yang ketiga, wa minar riya ilal ikhlas. Daripada tuan-tuan ni ada sikit-sikit kerja nak menunjuk ke orang. Kalau tak menunjuk pun kira nak kabur ke orang. Ayah kak muka nampak letih lebam mata semalam tahajud 20 rakaat.
Dulu macam tu. Tapi jak-jak dengan ceramah, dengan apa ni, dengan ustaz tu lah, balik-balik akak bagusnya, dengan kata yang Palestin punya tabung akak yang penuh kan, alhamdulillah ni semua izin Allah, harta pun dengan kita ni Allah yang bagi pinjam. Ah tu ustaz tu baguslah, mana dia boleh lah dia ajar ilmu yang betul. Dan yang keempat, wa minal adawah ila nasihah, daripada bermusuh kepada berbaik-baik. Tuan-tuan, kalau asalnya benci dengan mak saudara, benci dengan jiran, meluat dengan pengerusi surau, menyampah dengan persatuan penduduk, tapi jak-jak dengar ceramah malam tu, bermaaf-maafan lah. Walaupun tahu Ramadan bulan 3, raya bulan 4 kan lambat lagi, tapi maaf dah sekarang, kok-kok meninggal. Dia jadi baik. Jadi ustaz tu eloklah kalau nak menuntut ilmu daripada dia. Tapi kalau jak-jak balik daripada ceramah dia, bergaduh dengan orang. Tak tahu kenapa, tak puas hati dalam grup WhatsApp, provoke, gaduh. Gaduh manjang. Jadi ustaz tu something wrong. Apa benda dia ajar balik gaduh semua ni? Dan yang kelima, wa minar raghbati ila rahbah, daripada seorang yang tamak terhadap dunia kepada seorang yang zuhud. Ha, itu maknanya mungkin payahlah nak nampak muka ke surau ni, sibuk sangat meniaga kerja apa, tapi jejak-jejak dia dengar tu, oh hidup janganlah sibuk sangat mengejar dunia. Ah, dia maknanya penyampaian guru itu elok nak diikuti. Ni Nabi bagilah dia punya guideline, panduan-panduan. Tapi kalau ikut para ulama banyak lagi, kata Imam, kata Ibrahim An-Nakhai, engkau kalau nak melihat seorang untuk kau nak hidup berpandukan ajaran ilmu daripada dia, maka lihatlah tiga. Dia kata nazaru ila hadihi wa ila syantihi wa salatihi summa akhaza anhu. Pertama, kau tengok akidah pegangan dia, akidah yang dia bawa itu macam mana. Kedua, akhlak perangai dia, cerita tawaduk, cerita mulut, jaga mulut, ada insurans, dia sendiri cakap maki, hamun, kutuk, sumpah serenah orang. Tak jadi macam tu. Baca hadis potong, kutuk orang sejam di meja yang mulia kuliah ni, oh tak patut. Dan yang ketiganya, solatnya, solatnya, dan dia juga orang yang cakap serupa bikin lah. Baik, itu saya selalu berpesan lah, lagi-lagi anak-anak, adik-adik yang mana berpendidikan agama, ambil jurusan agama, kena jaga diri, jaga akhlak, jaga kita punya maruah lah, sebab kita dipandang masyarakat. Saya dulu macam di Kedah kan ada Maktab Mahmud. Mahat Mahmud ni kalau di Kelantan macam Mahat Muhammadi lah. Baru dapat tawaran masuk Maktab Mahmud, terpilih masuk. Alhamdulillah, daripada hampir ribu, seribu lebih yang masuk tu, ratus-ratus, saya terpilih, alhamdulillah. Tapi masa hari terpilih tu, saya dapat surat terpilih masuk tingkatan satu ke Maktab Mahmud tu lah, alhamdulillah. Pergi surau orang tolak jadi imam. Punyalah masyarakat ni pandang, padahal aku sepatah hadis tak apa lagi, disuruh jadi imam, enak atau enak kuliah lah jawabnya. Minggu pertama orientasi boleh balik ke rumah, warden bagi balik, tolak jadi imam sujud sejadah. Hafal tak habis, lalah tinggal sejadah. Nyorok dalam toilet, tak boleh. Macam kata, ni budak mahat ada ni, tak boleh. Jadi, ini bukan menakut-nakutkan, ini untuk bagi semangat. Bila kita belajar agama, manalah nak tahu satu hari nanti, kita ni, kita menjadi mata pandang masyarakat tu, jadi imam sebagai contoh. Lepas tu, kadang anak-anak muda, dia jadi imam. Tapi jiwa muda kan, jiwa muda kadang-kadang tu dia nak berpenampilan, dia ada perangai-perangai orang muda. Kita jemput dia jadi imam terawih ke apa kan, pekeh kali lah, imam subuh pun dia. Kan? Lepas tu, baca sedap lah. Makcik-makcik belakang Allah buat menantu sedap lah. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Oh, dia buat macam tu. Makcik belakang meleleh lah. Tinggal bongsu seorang perempuan tu boleh dah perasaan. Boleh dah. Tak payah ambil imam terawih lain, menantu sendiri pun boleh lah. Sekali masa beli nasi lemak, nampak ada budak muda jogging. Jogging pula seluar pendek. Ini bukan imam tadi ya, imam subuh tadi. Apa seluruh pendek? Makcik tu kata, aku macam nak qada subuh tadi rasa. Faham-faham. Lepas tu, kadang anak-anak ni kadang, dia masuk sekolah agama sebab paksaan mak bapak. Mak bapak yang minat. Jadi dia tak minat ingat. Ada minum air tebu. Papa main Jumaat minum air tebu. Berdiri pula tu. Dengan serban panjang. Oh, go. Adik, oi. Mana tahu kau terpilih jadi mujadid.
Jadi image tu dia kena jaga lah. Dia punya muru'ah atau izzah tu kena jaga. Kena jaga. Kalau Imam Malik lagi lah berpesan, kalian kalau nak memilih orang yang nak ambil ilmu daripadanya, sekurang-kurangnya kalian ni kena jaga, tengoklah dia ni orang macam mana. Apa antaranya? Pertama dia kata, safihun mu'alinun safah. Jangan ambil ilmu daripada orang yang bodoh, yang terang-terang bodoh. Ni cakap ulama kan? Mana nak selindung dah. Kau janganlah ambil ilmu daripada orang yang bodoh, yang memang obviously bodoh. Dia ada setengah orang kan, maaflah, kita semua masing-masing ada benda yang kita jahil. Tapi kita ni retilah tutup, janganlah nampak sangat. Dia dah lah bodoh. Menzahirkan kebodohan pula. Saudara Islam di Palestin dibedil, dibom, dizalimi. Ada pula di ruangan komen, kenapalah duduk di Palestin tak keluar? Oh, jadi orang macam ni tuan-tuan boleh ambil ilmu pada dia dan menjadi sebahagian daripada follower dia. Harap berfikir semula lah tuan. Sebab ni Imam Malik pesan. Imam Malik pesan. Yang kedua kata Imam Malik, wa sahibu hawa yad'u ilaih. Dan janganlah engkau berguru dengan orang-orang yang suka mengikut hawa nafsu. Nafsu cakap, nafsu makan. Ni pun tak apa nak elok juga. Guru apa macam tu? Nafsu manjang, nafsu mata, nafsu melihat, nafsu makan. Segala yang ada iklan-iklan makan membujur lalu, melintang sapu, semua disapu. Lagi apa? Wa rajulun ma'rufun bil ahadisun nas wa in kana la yakzibu ala Rasulullah. Ni panjang sikit. Dan kau janganlah berguru dengan orang yang dia ni bab-bab hadis Nabi. Oh, memang prioriti dia. Oh, ini hadis Nabi, engkau jangan. Orang salah baca baris, dia betulkan. Oh, dia tegur. Ah, itu baris. Dia sepatutnya baris atas bukan baris bawah. Ni mana hadis belajar ni? Oh, dia tegur. Tapi dia secara cakap-cakap harian penuh dengan merapu dan menipu. Oh, ulama ni sampai tahap tu. Macam tu pun kau tak yalah nak ambil ilmu dengan dia sangat. Baca hadis macam nak gegar rumah. Tapi sembang orang, Allah, teromeh datang rumah makan laksa. Tu kawan saya lah, masa dia tiga lalu. Dia kata rumah aku, teromeh pernah datang makan laksa di rumah. Sekarang ni lah, jadi cikgu lah. Warajulun, dan engkau janganlah ambil ilmu daripada warajulun fadlu wa salahu la ya'rifu ma yahdisu bihi. Ini lagilah, engkau janganlah ambil ilmu daripada orang yang bercakap dengan dia pun tak faham apa benda dia cakap. Ustaz, yang ustaz ceramah tadi tu sebenarnya saya pun tak tahu. Saya tengok satu YouTube, saya ikut cakap dia dan saya sampaikan balik. Banyak ustaz dengan burung kakak tu sama je ikut. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum, sama je lah. Tape recorder ke. Jangan macam tu. Apa ulama macam tu? Jadi sedikit sebanyak saya ambil daripada hadis, daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Imam Malik punya pesanan. Cukuplah maknanya kalau buah tu ranumlah untuk tuan-tuan faham siapakah sosok tubuh, siap ataupun apakah sedikit sebanyak potongan seorang mujaddid, sama ada kalau dia seorang ulama ataupun dia umara, untuk kita nak sedikit sebanyaklah, bukanlah kita nak meneka-neka, tapi sedikit sebanyak gambaran tu kita dah ada siapakah mujaddid 2024 yang sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap 100 tahun itu yang pastinya dia akan membawa umat manusia ke arah jalan kebenaran, yang juga kita pun senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar depan mata kami, dan kami follow, kami ikut kebenaran itu. Dan ya Allah, tunjukkan kami yang mana salah, yang batil, yang tak betul tu, tunjuk terpampang depan kami, dan kami dihindarkan dari kebatilan itu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga penjelasan itu dapatlah memberikan pencerahan pada kita bersama untuk malam ini. Cukuplah sekadar ini saya sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keselamatan.
keselamatan anak cucu kita semua dalam jagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa fi kulli biladil muslimin wa fi Falastin ya Allah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azli wa lakum. Terima kasih banyak tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.